coba dijelaskan dulu kenapa bisa ada brand Cindy yang ada dua. Soalnya kalau cuma Cindy Gula, orang kiranya gula beneran yang buat dimasak. Tapi kan aku namanya Cindy Gula, tapi L-nya tuh dua gitu. Jadi harus di branding ya. Kalau kamu, aku pernah YouTube kamu yang kayak gini ya, selalu yang kayak gini. Iya. Itu apa, buat apa? Itu buat yang mana nih yang kayak gini? Kayaknya ada ya. Kayak tadi Luang Granny gitu. Luang Granny gini. Iya, itu selalu ada. Iya, selalu ada. Itu kayak khas gue gitu ya. Kayaknya gue juga harus bikin khas juga ya. Itu Agatha gimana gitu. Oke, hari ini kita lagi ada di Mental Merdeka. Yo man. Ya, jadi jelaskan dulu Mental Merdeka itu apa? Jadi Mental Merdeka ini adalah mental dimana kita tuh bangkit dari keterpurukan, dimana keadaannya itu kayak kita dibully gitu. Waduh. Oh my god. Kayak yang lagi god. Sekarang ini saya. Sekarang kita lagi mau main yang namanya Never Have I Ever. Jadi gue akan kasih beberapa pertanyaan untuk mereka berdua dan mereka harus jawab sejujur-jujurnya. Oke, siap. Oke, yang pertama. Gampang. Kalian percoba nggak? Jawab nih. 1, 2, 3. Ya. Gak pernah. No. Yakin gak pernah? Gue nyaman banget di sini nggak pernah. Sama. Oke. Pernah selingkuh? Aduh. Ah, lu jawab gitu loh. Pernah selingkuh deh. Jelasin. Selingkuh kenapa nih? Apa karena masih kecil atau gimana? Iya, karena gue belum ngerti kan pacaran gitu. Dan enggak sih sebenarnya. Sebenarnya enggak pengen terlalu serius pacaran. Karena kalau misalnya satu cowok kan kayak lo harus udah benar-benar serius gitu kan dia kan. Jadi kayaknya jangan satu. Dua lebih baik ya kan? Ya, dua lebih baik. Terus ini kan jomblo. Statusnya jomblo, jangan lupa. Jomblo guys. Oke. Rata-rata temen gue masuk vlog gue itu rata-rata jomblo. Cari jodoh. Ganti YouTube channel namanya Cari Jodoh. Oke, lanjut ya. Pernah nggak ngiri sama temen? Pernah sih. Pernah. Kenapa? Karena mereka, dia tuh lebih pintar banget dari gue. Iya, kadang pintar. Lebih hits, badai, cetar, memakan. Lu kan di GK48, pernah gak lu ngiri? Pernah lah, pasti. Siapa tuh? Siapa? Nggak, pastinya ngiri sama temen. Atau gimana ya? Ngiri sama saingan lu, kayak misalkan GK48 lu ya. Kalau sama satu grup mah enggak, soalnya kita pegang bendera yang sama. Alasan. Tapi justru aku kadang ngiri sama teman-teman sekolah SMA gitu. Emang kenapa? Soalnya banyak yang hits badai gitu loh. Tapi kayak kalau di kampus nih, kampus di sekolah SMA, kalau jalan tuh kayak dia yang orang yang minggir, dia jalan di tengah. Tapi sekarang lebih terkenal Cindy Gula yang kalinya dua. Nah, yang terus pernah nggak putus sampai nangis? Berarti gak bisa yang ini lagi dong. Jawab aja. Pernah gak bohongin orang tua? Pernah. Ya. Soalnya sih tulisannya pernah. Nah, kenapa? Ini siapa nih yang jawab? Gimana? Siapa dulu? Aku. Ya terserah. Kalau aku boleh. Soalnya waktu itu sih pengen jalan sama teman. Cuma kan kadang-kadang kalau jalan temennya itu cowok. Rame-rame. Oh, rame-rame. Satu geng gitu. Cuma kan selalu diantar. Jadi kayak bilangnya sih pulangnya jam berapa, tapi akhirnya aku bilang, Mi gak usah, aku naik bareng teman aja, baru aku pulang sendiri. Tante, tolong Tante, ini anaknya Tante. Kalau lu, jangan kasih tau nyokap ya? Enggak, gue gak kasih tau nyokap lu nonton. Waktu itu tuh sering sih kayak jalan sama temen cowok, tapi bilangnya tuh kayak bukan, serius. Jokian crying. Oh, Marta kan tadi nanya. Udah dong, udah sumpah enggak pernah, udah sumpah. Udah enggak tahu sih. Oh, itu mantan. Bukan challenge. Pernah enggak salah kostum? Kemana gitu salah kostum? Pernah. Nah. Gimana salah kostumnya? Lu pas
sport. Sekolah selalu pakai seragam. Enggak seru lu. Kalau aku waktu lagi live in, live tahu kan kalau programnya sama tahu. Tahu. Jadi aku dapatnya kebagian di desa di Wates tapi atas lagi. Jadi dari Wates lagi daerah Dieng itu naik 2 jam. So enggak tahu tuh pakai apa. Pakai boots, pakai rok. Enggak, justru salah. Cuma pakai kaos doang, kayak bawa baju tuh bener-bener semuanya kaos celana pendek. Ternyata di sana dingin banget. Ngomongnya aja tuh kayak pakai asap gitu loh. Oh, jadi kamu iya itu kalau kayak gitu tuh kamu harus riset. Dinginnya kayak gimana? Masalahnya enggak dikasih tahu, cuma dibilang biasa aja enggak dingin. Pasalnya tuh benar-benar dingin banget. Sampai akhirnya dipinjemin baju ibu-ibunya tahu enggak? Dia itu udah dingin banget ternyata ya. Ini 2 jam setelah dia. Enggak pernah ke dingin, masalahnya ibu saya enggak tahu. Kamu tuh mencintai budaya Indonesia. Oke. Pernah. Aduh, gimana mau coba mau clubbing jam 7 malam belum pulang dari telepon. Coba tolong diajak dulu ini. Ya, mau di mana? Ini anak baik-baik semua nih. Jam 7 malam belum nyampe rumah. Emang 17 belum sih? Udah kan? Aku 19. Emang enggak pernah ada ulang tahun teman clubbing. Ada. Tapi enggak datang. Karena kemalaman, jadi enggak boleh, enggak diantar. Oh, no. Pipis di celana? Pernah deh pas kecil mas banget kecil mas nggak kecilnya iya maaf oke okay, kalau gitu gue nggak pernah ya udah nggak pernah kita nggak pernah oke okay. ini paling hits lah oke apa nih kita disini pernah nggak lo bocor di celana. Bocor. Dapat. Tapi lagi di mall atau di mana gitu? Pernah parah banget enggak? Cukup parah kan pakai baju warna putih. Ya? Untungnya mau jaket. Merah-merah gitu. Gimana itu? Panik, aku namanya enggak tahu terus kayak kata teman, "Sini lu bisa dudukin apa kok kotor gitu." Masa sih? Waduh, kalau tentu pernah enggak? Pernah. Tapi enggak separah banget parah banget. Cuman kayak pas lagi nonton terus nembus gitu doang. Untung lagi pakai celana jeans gitu jadi enggak begitu parah. Wede. Nah, oke. Okay. Cindy belum pernah pacaran ini jomblo. Ya boleh dicarikan lah, ada calon-calon. Kan gua udah bilang kan kalau gua itu bos jauh-jauh famous lah. Oh. Temen saya juga lagi cari jodoh itu si Kevin Hendrawan. Oke, okay, thank you udah nonton video ini. Thank you. Sampai ketemu lagi. Kita harus sekolah lagi ya. Yo, lo harus main di short movie gua. Oke, okay, siap. Oke, okay, man. Yuk. Kalau bisa short movie-nya kasih pacar boleh enggak? Oh, bisa. Ya, kecil. Baru bisa adegan doang ya. Hashtag Cindy House. Minum dong. Cindy Halu. Cindy Halu dan Cindy House. Oke. Okay. Sampai ketemu lagi nanti ya dan sampai jumpa. Bye. Oh ya, lu udah ngomong gue capek. Jangan lupa subscribe aku ya di sini gula dan aku Langgriani 28 sama Grita. Lu yang subscribe juga. Oh ya, sama subscribe juga channelnya Kak Grita. Kakak, siapa ya, Kak Grita? Jangan lupa di like juga, komen juga.